lagi iklan, lagi commercial break, katanya Vero mau ngajakin Dinar Candy makan siang ya? Oh, iya. Ikutan dong. Ayo, ayo, ayo. Iya. Tapi kan masih di rumah makan Padang, sayang. Enggak, kita abis ini mau ada preskon sinetron kita. Oh, judulnya apa? Hah? Judulnya? Judulnya 9... Iya. Enggak, bukan buat TV. Oh. Buat series. Web series. Oh, pokoknya sukses buat proyeknya. Ya. Tapi sekarang juga kita akan ketemu kalau ngomongin soal acting ya. Hei, belum. Hei, jangan bercanda ya. Lu ganggu yang sekarang gua bakar. Oh, jadi aku ditinggal. Oke. Kita akan ketemu. Kamu lebih pilih Dinar. tapi hari ini gue senang banget. Dia semangat, Shay. Ya, gak apa-apa dong, semangat semuanya. Bintang tamu lagi semangat. Astagfirullahaladzim. Oke, kita bakal ketemu sama tamu ambiar kita berikutnya. Dia adalah seorang aktor, dia adalah Raja FTV. Wow. Oke. King Nasar sudah siap? Sudah dong. Ini dia, Randy... Siapa namanya itu? Jarnet. Randy Kejarnet. Let's go! Hai, halo. Awas buat kalian. Awas kalian. Gak mau. Halo Mas Randy, apa kabar? Apa kabar sih Mas Randy? Baik. Aduh, gak usah jodoh. Randy. Kita tuh nunggu banget jadwal Mas Randy. Dari mulai tahun 2000. Apaan sih manggil-manggil lama Mas? Lama banget belum. Kok manggil-manggil Mas? Iya, aku manggilnya Mas karena kan Mas Randy kan. Oh, Randy Kejarnet. Sebentar, nama kamu tuh kita mengucapkan gak sih? Randy Kejarnet. Sebelumnya saya mau nanya dulu. Kita mengucapkan dulu. Sabar sebentar ya. Tadi baru datang. Iya, sabar sebentar. Kejarnet apa Kejarnet dibacanya? Kejarnet ya, oke. Okay. Randy Kejarnet, kami semua mau mengucapkan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Dengerin, ada bintang tamu, kita harus menghormati dong. Kita harus hormati bintang tamu. Enggak, kalian gak adil, mereka enggak. Coba ya. Buat semuanya, gak boleh gitulah. Kan gak enak juga sama Vero Walanda. Kalau Vero kan udah sering di sini, udah bagian keluarga. King Nasar! Keluarga enggak. Keluarga King Nasar, ya. Kami semua mengucapkan terima kasih. Karen. Oh, gua baru ngeh loh. Karen, apa sih? Suka pada nyanyi ke Binaria deh. Randy, ayo dong langsung aja. Oke, Randy, kita mau kasih lihat ini ternyata Randy ini kan rajanya FTV. Ini kita punya berita mengenai Randy Kejarnet. Kita keluarkan artikelnya. Randy Kejarnet raja FTV yang sudah membintangi 60 lebih judul FTV. Wow. Vera juga banyak. Lu juga banyak kan? Iya, sama. Kita ketemu 2010. Kita main film bareng waktu itu. Ini pada ini raja-raja FTV ya. Iya. Ini kita reuni ya. Randy reuni. Randy sudah mempertemukan kita kembali. Randy Kejarnet umurnya berapa ya? 32. 32. Main FTV dari umur berapa? Dari 26. Dari 26 ya, sudah 60 FTV. Masih inget gak judul FTV yang paling unik yang pernah kamu mainin? Pasti lupa. Lupa. Karena kita tuh kalau syuting FTV itu judulnya udah banyak banget ya bro ya. Apa ya, aneh-aneh banget. Randy usia berapa? 20. Tadi udah dijawab. 32. Ini 32. Sama. Enggak, gua kaget. Umurnya seumuran kita. 32. Iya. Oh, seumuran. Ih, enggak lah. Siapa? Lu kan 39. Lu juga 40. Lu yang 40. Sini. Ya udah, berarti berikut. Jangan bawa umur. Enggak enak sama dia. Nenek. Kamu si Randy ini, kebanyakan berakting perannya adalah protagonis ya. Protagonis. Orang yang baik. Baik. Jarang memerankan antagonis. Dulu banget. Buat kok namanya Kejarnet sih? Orang apa ya? Papa Norwegia. Oh, Norwegia. Oh, kemarin aku ke Norway lihat Aurora. Aurora di mana? Ya, Aurora. Di Citere. tapi ya kalau dia dapat peran antagonis, menurut aku wajahnya nggak cocok. Yang cocok antagonis itu adalah ini.
Maaf. Dulu, Kang Eke bisa jadi antagonis, protagonis. Aduh, protagonis gak cocok kalau ke kantor. Cocok, ya. 2 tahun gue main sinetron. Sabar. Tuh, antagonisnya keluar. Tuh. Randy, yeah. Kita mau tantangin kamu untuk menjadi antagonis. Oh, wow. Ya, oke, kita berperan. Di sini ceritanya, Fair Walandau satu geng sama Karen dan juga sama King Nasar. Silakan ke sebelah sini, bro. Laki-laki, kita ngapain nih? Jadi kalian geng sekolah, ya, satu kelas. Kemudian kamu adalah kakaknya King Nasar. Oke. Dan kamu memergoki King Nasar sedang bolos bersama gengnya. Sebentar deh. Nggak laku. Nggak boleh gitu. Padahal dia udah pakai jas mahal banget loh. Nggak boleh gitu. Mereka dapat peran juga. Kalian di sini berdua. Jadi apa? Jadi pelang sekolah ya. Oke. Ekstra. Kamera rolling. Astaga. Oh, mainnya kesana. Kita ke sebelah sana. Kita jadi apa? Pelang sekolah tetap di sini ya. Kamu di sini. Kalian lagi bolos, lagi jalan-jalan. Gue heran deh, tadi kita pindah dari situ ke sini kan kita, gue sama Randy jalannya, yuk ke sana. Mereka berdua. Iya, maksudnya kenapa harus gitu sih? Vero. Nggak, jalan biasa kayak. Dengerin Vero. Lu kalau udah masuk ke geng kita, selesai. Enggak, sebentar. Benar. Gua merasa tersinggung banget masa teman-teman gua dibilang jalan kayak begitu. Buktiin kalian cowok, ayo jalan. Enggak apa-apa, enggak usah diklarifikasi, emang iya kok. Ayo dong, mainkan. Oke, siap ya. Oke, siap. Siap ya, kalian lagi bolos sekolah. Lu pulang sekolah sekali lagi ya. Oke. Kamu memergoki dia ya. Kamera rolling and action. Paling enak ya, Wak, kayak gini kan kita bol. Iya, kemarin tuh kan aku kan lagi jajan. Nasar. Tuh, kakak lu. Mohon maaf. Bro, banyak banget pacarnya. Iya nih. Dua. Lagi deket. Mainnya di sini, kagak kelihatan di situ? Muka lu. Lagi-lagi. Tek dua, tek dua. Lagi-lagi. Yang dua, diam dulu, boleh gak? Tek dua. Tek dua. Yuk. Sebentar. Yuk, ke kursi penonton yuk. Oke. Nasar. Ngapain bolos? Waduh, kakak lu tuh takut deh. Bro, makanya lu bro. Gimana sih? Jangan suka ngajak main sama dia nih. Kakak. Aku enggak pengin bolos sebenarnya, kakak. Cuman ini teman aku kan kata gini. Pelangnya jatuh, Say. Kenapa lu? Pelangnya jatuh. Oh. Cuman ini kakak teman aku, dia ngajakin aku katanya gini, daripada masuk sekolah mending kita pedikur-medikur katanya gitu. Ngapain itu pedikur-medikur? Yang ngajarin siapa? Ini. Kalau ini apa ini? Enggak, kalau yang ini baik, yang ini nih, biangan nih, sendal. Bro, sikat bro. Oh jadi ini yang ngajarin? Iya. Ini? Iya, marahin. Hajar kak, hajar, bonyokin kak. Hajarin gini. Sikat. Disikatnya pakai apa nih? Oh takut nih Vero. Belain dong. Ini siapanya nih? Ini pacarnya. Enggak, maksudnya. Enggak. Dia pacarnya Dinar Candy maksudnya, anak sebelah. Kalau lawak kan biasanya suka ada begitunya. Ya. Penonton juga ngerti. Masa lagi. Enggak mungkin. Kakak, aku enggak mau berteman sama dia, kakak. Aku enggak bawa juga berteman sama. Ya udah enggak usah temenan. Jadi apa? Pulang aja. Pulang. Anterin dong kakak. Enggak, capek. Yaudah, seret. Kakak. Mohon maaf, sini. Dia senang dijewer, Shay. Sini. Bagaimana perasaan Anda jika Anda memiliki kakak seperti ini? Enggak, dia tuh gak bisa galak. Kelihatan mukanya gak bisa galak. Dia tuh ya, berani romantis. Laki-laki begini nih psycho, Shay, biasanya. Jangan ngejudge orang dari penampilan. Coba, bener gak? Enggak. Pasti perannya banyak diperanin psycho-psycho. Enggak. Jadi protagonis terus, orang baik. Tapi ya ternyata... Ya udahlah, capek-capekan teman nonton aja. Dinner drop deh. Ya. Sini. Ya, sebentar, tenang. Ini kita mau kasih lihat lagi prestasinya Randy Kiarnet ini. Ternyata dia pernah menjadi model ya. Kita kasih lihat dulu foto-foto Randy Kiarnet ketika menjadi model.
Ini tahun berapa masih ingat? 2017. Oh, aku inget nih, aku 2017. Duduk di front row nih. Di mana? Front row. Fashion Week Plaza Indonesia. Plaza Senayan. Di salah satu mall ya, di salah satu mall. Oh, keren banget. Ya. Coba Kak, wah ini ada lagi nih fotonya. Kamu lebih menikmati jadi aktor atau jadi seorang model di atas catwalk? Ih, lucu. Sebenarnya sih aktor, cuma kan kalau emang model itu awal mula karir itu dari model, dari modeling. Oh. Sama-sama menikmati cuma lebih. Ada tatonya. Lihat tatonya. Kenapa sih Vero jangan, Vero jangan cemburu dong. Udah pernah kan ini ada teman baru. Iya. Pernah. Oh film ya. Film, sinetron. Oke, ready kita mau tantangin kamu karena kamu biasa jalan di atas catwalk. Tapi kali ini tantangannya berbeda. Kamu jalan di atas catwalk tapi menggunakan properti yang kita siapkan ya. Oke, propertinya. Pakai ini. Pakai ini lucu nih. Oh nawarin payung ceritanya. Ya. Kipas. Kita mau lihat dia berjalan dengan dong. Menggunakan properti yang sudah kita siapkan. Silakan kamu jalan dari sini, kamu sampai. Jalan ke depan, kamu bolak-balik ke belakang. Buset. Sorry. Kok kalau ada masalah bilang aja. Enggak ada. Dibilangin dia enggak suka sama elu, Ria. Kayaknya ya. Oke. Siap ya Randy ya. Yeah. Randy Kiarnet sebagai model di Ambiar Fashion Show. Oke. Okay. Berikutnya Randy Kiarnet Ambiar Fashion Show. Oke. Ya. Susah ini ya. Dan selanjutnya Wawa Marissa. Terlambat.